السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. Sifu KPP Kuantan, Ustaz Asri, Barisan Panel Hakim yang saya sanjungi, rakan-rakan yang disayangi, dan insyaAllah pada malam ini, Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada malam ini untuk majlis yang dinantikan sekian lamanya. Dan sememangnya malam ini memberi satu jebaran yang kuat kepada saya untuk bersemangat pada malam. Dan Alhamdulillah pada malam ini saya ingin berfungsi tajuk, iaitu Kucing Haiwan Terang. Memelihara haiwan merupakan satu keadaan terapi yang baik untuk kesihatan emosi dan jasmani. Mungkin tidak hairanlah kalau kita lihat hampir di setiap rumah sekurang-kurangnya akan memelihara seekor haiwan peliharaan. Kalau kita lihat kebanyakan kedai-kedai haiwan ini menjual haiwan hampir seluka saja, seperti ikan, kucing, burung dan sebagainya. Kalau kita mengimbau kembali sejarah silam Rasulullah SAW dan juga sahabat itu memelihara haiwan kucing di rumah sebagai haiwan peliharaan. Dan pada malam ini saya ingin berkongsi kenapa saya memilih haiwan kucing ini sebagai haiwan terapi berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menerangkan kenapa kucing ini cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Kalau kita lihat sebelum ini dalam peribahasa-peribahasa Melayu seperti malu-malu kucing dan juga kucing jalan, bagai kucing dengan anjing, kucing dan ikan dan pelbagai-pelbagai peribahasa ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu dengan haiwan ini memang cukup, berkata memang punya keakraban sejak dahulu ini. Dan dengan bermula bersama Rasulullah dan kini ia masih berkata mempunyai hubungan yang baik. Dan pada malam ini berbalik pada tajuk saya, mengapa haiwan kucing itu menjadi satu terapi, saya letakkan pada empat. Yang pertama ialah haiwan ini merupakan haiwan yang pembersih. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita lihat kucing ini, dia cara menjaga dirilah dengan menjilat bulu dia, dengan menjilat bulu ini. Dia menggunakan lidahnya sebagai sikat. Jadi kalau kita lihat kucing ini, dia akan selalu menjilat bulu badannya adalah sebagai satu cara menjaga diri. Dan dia juga merupakan salah satu cara untuk mengurangkan kerumunan. Kalau kita lihat, ada kajian barat mengatakan juga, Dr. Josh Mashak daripada Hospital Haiwan mengatakan bahawa kajian didapati daripada haiwan kucing ini, ILU kucing itu hampir-hampir tiada mengandungi bakteria. Dan juga bakteria juga diletakkan di dalam bulu-bulu haiwan tersebut, didapati juga tiada bakteria. Ini menunjukkan bahawa haiwan kucing ini merupakan haiwan yang amat baik untuk dipelihara dan bagus dipelihara. Sebab tu kalau kita lihat hampir di dunia, bahkan haiwan kucing lah dipelihara kebanyakan oleh manusia. Yang kedua, haiwan kucing ini dikatakan sebagai asbab penyembuhan pelbagai penyakit. Kenapa saya kata dengan itu? Kajian barat mengatakan bahawa hampir 30-40% pada mereka yang memelihara haiwan ini dapat mengurangkan masalah kemurungan dan juga masalah stres. Dan kajian lain juga menyatakan bahawa dengan memelihara haiwan peliharaan ini, penyakit seperti kolesterol, penyakit seperti darah tinggi dan juga pelbagai-pelbagai penyakit yang melibatkan antara interaksi manusia dengan haiwan dapat diubati. Yang ketiga, dengan memelihara haiwan kucing ini, dia menjadi sebagai faktor menyebabkan kita dapat mengurangkan perasaan pemarah, seorang pemarah dan juga dapat menjadikan kita seorang yang pemurah. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Kalau kita lihat, kenapa kebanyakan manusia memelihara haiwan bermula daripada haiwan itu kecil? Seperti burung, kita pelihara daripada kecil. Kucing pun kita pelihara daripada kecil. Kenapa, tuan-tuan? Kerana haiwan ini kalau kita pelihara daripada kecil, dia akan jinak dan dia akan mudah mendengar kata-kata tuannya. Kenapa saya kata berbalik dengan dapat mengurangkan sifat sabar tadi? Kerana contohnya dengan haiwan kucing saya kata tadi, kita pernah ada bunga kecil, kita boleh mendidik dia. Yang mana kita minta dia pincing, kita tandas, kita ajar dia cara macam mana duduk dekat rumah kita, dan kita ajar didik dia cara macam mana mendengar arahan kita. Di situ, kalau orang yang biasa jenis yang pemarah memang agak suka lah. Jadi itu salah satu cara terapi untuk mengurangkan sifat pemarahan. Dan saya kaitkan tadi dengan pemurah. Kenapa pula tuan? Kerana memelihara haiwan tidak kena apa-apa haiwan,
akan melibatkan kos, memerlukan dari segi makanan, kesihatan dan sebagainya. Ini menyebabkan kita perlu belanja duit, mengeluarkan duit, dan dengan kita membuat pahala dengan haiwan, sebenarnya kita mendapat ganjaran pahala dan mendapat kemurahan rezeki. Okey, yang keempat ialah dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita pernah dengar kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dipanggil oleh Rasulullah ialah Abu Hurairah. Sebenarnya padahal pada nama sebenarnya ialah Abu Ar-Rahman. Kerana Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang dipanggil dengan bapa kepada segala kucing jantan peliharaannya. Kerana Abu Hurairah ni ketika jalan ni, waktu di bersiar-siar, dia akan membawa kucing ni letakkan dalam poceknya. Sebab itulah panggil itu dekat dengan panggil Abu Hurairah, sehinggalah kekal nama itu sebagai Abu Hurairah. Dan Rasulullah SAW juga dikatakan juga mengambil wuduk daripada bekas minuman sisa haiwan kucingnya. Maknanya sebenarnya dalam Rasulullah SAW bersabda juga bahawa haiwan kucing ini juga adalah tidak najis dan hidup di persekitaran rumah manusia. Itulah antara empat faktor yang saya nyatakan tadi. Kesimpulannya ialah dengan kita memelihara haiwan dan berkasih sayang dengan haiwan ini, Allah memberikan pelbagai nikmat, antaranya nikmat kesihatan, nikmat kemurahan rezeki, dan juga pelbagai nikmat yang tanpa kita sedari yang Allah berikan. Dan dengan kesimpulan yang saya nyatakan tadi, saya menyatakan bahawa sarana adalah dengan kita memelihara haiwan. Dengan memelihara haiwan, Allah berikan terapi yang baik untuk kesihatan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.